gimana nih kulit gue bagus. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru Lesti dan Bilar di hari ini. Yang mana ada kabar yang cukup menarik, yakni Lesti dijemput oleh Moreno tentunya atas perintah si doi yakni Rizky Bilar. Namun apakah mereka akan ke lokasi syuting tasbih, taping tasbih hari ini atau ada acara lain guys, ya buka puasa bareng bersama di hari ini. Ya, namun yang menarik adalah kejadian saat Moreno menjemput si Dedek Lesti itu. Karena tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi lihat menabrak. Wah, mengagetkan sekali guys. Nabrak apa ya? Wah, Moreno pun jadi terbelalak. Tak berbeda dengan si Dede Lesti, dia pun terkejut melihat Moreno menabrak sosok nenek-nenek. Ya, benarkah demikian? Nah, kita lihat kembali ekspresi kekagetan mereka seusai menabrak si nenek-nenek tersebut. Wah, hai. Namun ternyata hal itu adalah aplikasi di TikTok saja. Namun nyatanya cerita mereka ini menjadikan suasana puasa kita semakin indah, semakin ya bikin kita ya ingin segera menunaikan buka puasa. Jadi lapar, jadi bengek, jadi macam-macam guys ya melihat aksi mereka, melihat kebersamaan TikTok Moreno dan Lesti. Makanya agar kalian juga tak ketinggalan informasi hari ini, kemanakah setelah Lesti dijemput oleh Rizky Billar di hari ini, apakah mereka akan jelong-jelong buka puasa atau ada skedul baru mereka, yakni syuting tasbih menjelang buka puasa. Makanya bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, jangan lupa untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tentunya tak ketinggalan informasi terbaru terupdate terkini Lesti Bilar di hari ini, puasa Ramadan pertama, hari pertama guys. Ya, nampak walaupun puasa kita harus jaga hati, jaga perasaan, mood tubuh kita. Jangan lupa juga asupan nutrisinya. Tentu dengan kita selalu menikmati tontonan-tontonan yang menyenangkan, terutama mengenai idola kita sekalian. Makanya jangan lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, untuk tak ragu langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru terupdate mengenai perkembangan dan kisah cinta Lesti dan Bilar di hari ini, hari pertama menjelang buka puasa. Dan jangan lupa juga support mereka berdua agar kita sama-sama bisa berbahagia, bisa sukses bareng begitu guys. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.